Jadi hala tuju ekonomi Perak ni mahu dibawa ke mana sebenarnya Datuk Seri? Apakah keutamaan dan fokus kerajaan negeri? Adakah negeri yang berkonsepkan perindustrian ataupun pertanian? Okey, dia begini. Sebenarnya Perak ini kita ada kekuatan dari segi perindustrian dan juga pertanian. Kita negeri yang besar, kita alhamdulillah dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanah yang luas dan subur. Okay. Masa saya menjadi Exco Pertanian, sebelum saya jadi Menteri saya Exco Pertanian, saya memang buat promosi dengan slogan tanam apa yang kita nak makan, makan apa yang kita tanam, betul. Selebihnya kita jual atau kita sedekah. Dengan tujuan kita mengimarahkan tanah yang ada. Kerana saya lihat depan mata kepala saya sendiri bagaimana orang Perak lah yang hampir kita terlampau bergantung hidup kepada sumber makanan yang diimport. Itu sangat berbahaya. Saya faham kalau kata gandum diimport sebab Malaysia tak susu tanah gandum. Saya faham kalau kata minyak matahari diimport sebab Malaysia tak tanam minyak matahari. Tapi kalau cili pun diimport, kalau timun pun diimport, kalau kacang panjang pun diimport, sawi pun diimport, there might be something wrong. Kita ada tanah, tapi kita biarkan. Sebab itu, bila saya katakan tadi kita buat Pelan Perak Sejahtera 2030, kita meletakkan sekuriti makanan itu adalah keutamaan. Sekarang pun kalau kita lihat, seluruh dunia, dunia yang maju, yang moden, negara-negara yang juga negara-negara kaya raya, sekarang mereka sedar bahawa kena balik kepada sekuriti makanan. Pengalaman kita dengan COVID-19 mengajar kita bahawa kita tidak boleh bergantung kepada makanan yang diimport. Kita, di mana kita ada ruang untuk bertanam, kita kena bertanam. Sebab itu, walaupun saya katakan kami nak pergi kepada sebuah negeri industri dengan kilang-kilang perindustrian, tapi kita tak boleh lupa bahawa tanah-tanah yang subur ini hendaklah kita imarahkan supaya dapat menghasilkan kepada kita. Apatah lagi, Perak kita ada lapang padi di Telah Kerian. Di Perak Tengah, Sungai Manik. Sungai Manik, lapang padi kita ada. Padi yang dibekalkan oleh lapang padi Perak ni hanya cukup untuk makanan orang Perak saja. Orang Perak saja. Untuk menampung orang Perak. Orang Perak saja. Tapi jangan lupa orang Kuala Lumpur pun nak makan nasi. Betul. Johor pun nak makan nasi. So kita kena jadi negeri yang juga sebagai pengeluar padi, bukan sahaja untuk orang Perak tapi juga untuk menampung makan orang lain. Alhamdulillah, bila cakap berkaitan dengan pertanian, dia juga merangkumi perikanan, dia merangkumi penternakan, dan juga pertanian. Jadi kita ni adalah pelabuhan yang mendaratkan ikan laut terbesar di Malaysia. 300 ribu tan metrik setahun. Ya? Yang kita membekalkan ikan kepada Malaysia. Orang mungkin tak tahu. Dan kita tengok bagaimana kita cuba untuk mengimarahkan negeri kita. Kita ada ladang ayam yang besar, yang membekalkan ayam di dinding. Di dinding. Ya. So itu pertanian. Selain daripada saya katakan tadi berkaitan dengan tanah-tanah yang memang luas, tanah-tanah terbiar yang kita nak bangunkan semula supaya sekurang-kurangnya kita menyediakan makanan yang mencukupi untuk rakyat negeri kita. Tapi of course kita kena ambil kira juga negeri lain juga perlu semua makanan. Itu saya katakan tadi, kita ada kekuatan dari segi pertanian dan juga industri. Jadi oleh kerana kita ada kekuatan dua-dua ni, tak ada sebab mengapa saya nak pilih salah satu. Pada waktu saya nak jadikan Perak sebagai pengeluar makanan negara, saya juga nak menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat negeri Perak. Sebab itu saya juga membangunkan industri, pada waktu sama tak lupa untuk terus membangunkan
Perak sebagai pengeluar makanan Malaysia. Baik, Datuk Seri, kalau bercakap mengenai sekuriti makanan, Datuk Seri, Perak ni dilihat antara negeri yang saya lihat serius dalam memperkukuhkan aspek keterjaminan makanan. Sebenarnya sejauh mana sebenarnya, Datuk Seri, proses agenda pengukuhan sekuriti makanan di negeri Perak setakat ini, Datuk Seri? Kalau boleh Datuk Seri kongsikan kepada semua pelayar-pelayar kita di luar sana, mungkin ada yang nak tahu tu sejauh mana bila kita bercakap tentang sekuriti makanan, pengukuhan sekuriti itu sendiri setakat ini di negeri Perak. Okey, kita macam saya sebutkan tadi, kita ada tanah-tanah yang subur. Ya. Selain daripada kita berharap orang kampung lah khususnya, dia akan bertanam cili kalau dia nak makan cili. Dia akan bertanam bayam kalau dia nak makan bayam. Ya. Dia akan bertanam serai kalau dia nak guna makan serai. Itu kita katakan pertanian untuk sara diri masing-masing lah. Tapi untuk menjadikan negeri Perak bukan sahaja sebagai pengeluar makanan untuk sara hidup orang Perak, kita pengeluar makanan yang menyara hidup orang Perak, orang Malaysia khususnya, maka kita kena buat dia secara proper. Sebab itu saya telah melantik SADC. Secara kebetulan saya pengurusi SADC. SADC ini, Perak SADC, sebagai leader. Mereka akan menerajui sektor sekuriti makanan. Dia telah berkolaborasi dengan Universiti Sultan Azlan Shah USAS untuk menubuhkan apa yang dipanggil Akademi Sekuriti Makanan. Daripada akademi itu, dia akan buat R&D. Ya, dia kena buat R&D. R&D ini penting sebab bila orang bercucuk tanam, pertama dia nak kena tahu apakah tanaman yang boleh menguntungkan, tanaman yang sesuai, dan pada waktu yang sama dia kena jaga pasaran. Kalau berlaku lambakan hasil, menyebabkan harga jatuh, kan? Jadi sebab itu dia ada R&D yang dia berkolaborasi dengan Universiti Sultan Azlan Shah USAS. Okay. Yang kedua, baru saja saya pergi pecah tanah apa yang kita panggilkan sebagai Halal Industrial Park, HIP, Halal Industrial Park Perak, ataupun kita panggil Taman Industri Halal Perak, yang mempunyai nilai pembangunan kasar dia, GDV dia, sebanyak RM1 bilion. Kita bangunkan sebanyak 3 fasa seluas di tanah seluas 43 hektar. Di mana tu, Tuan? Ni di apa, Lekih. Lekih. Lekih, eh. Di Lekih, dan secara kebetulan dia di tepi jajaran WCE. Lebuh Raya Baru. Lebuh Raya Baru. Saya pergi melancarkannya, dan kita yakin dengan adanya HIP situ, dia akan memberi peluang pembangunan kepada tanah sekitarnya, dan saya yakin not only untuk Perak tapi negeri lain juga boleh bersama-sama berkolaborasi untuk kita jadikan, kita majukan, kita jayakan Taman Industri Halal ini untuk kita menghasilkan daging halal, ayam halal, dan industri halal ini sangat dikenali di seluruh dunia. Betul. Dan keperluannya begitu. Kerana itu kita sangat serius dalam program sekuriti makanan di Perak ini. Dan nampaknya orang sudah mula menaruh minat kerana kita pun ada dapat sumbangan ataupun dapat sponsor daripada Kerajaan Persekutuan untuk industri Perak, industri halal.